Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis selaku pembina komunitas Sedekah Jumat atau KSJ, kukuhkan pengurus KSJ di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara, Sumatera Utara di Mapolres Batubara. Secara simbolis, Kapolres menyerahkan bendera pataka KSJ untuk dikibarkan di setiap kecamatan di Batubara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyematkan rompi KSJ kepada Bupati Zahir dan Dim 0208 Asahan, sekaligus menyerahkan butuh karya Saiful Safri yang berjudul Kapolres Sang Pejuang Kaum Duafa. Dalam sambutannya, Bupati Zahir mengaku mengapresiasi inisiatif Kapolres Batubara yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Semoga KSJ ke depan bisa terbentuk di seluruh kabupaten di Sumatera Utara juga secara nasional. Dari Bapak Kapolres selaku sang pejuang kaum duafa melalui KSJ yang didirikan hampir 50% di Sumatera Utara, bahkan nanti mencapai 100%, maka akan didirikan juga di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, tentu sebagai bupati kita punya harapan penuh kepada KSJ bahwa KSJ ini akan bisa menjaga kantipmas di Kabupaten Batubara khususnya. KSJ akan membuat kita bisa lebih bersilaturahmi dalam berbagi kepada umat yang membutuhkan. Nah, tentu kita berharap pada Pak Kapolres ya memberikan apresiasi penuh. Kami datang hari ini dalam acara konsolidasi organisasi KSJ se-Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Batubara. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengucapkan terima kasih atas tingginya perhatian dari Bupati dan pengurus KSJ. Kedepannya KSJ bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga kamtipmas. Kapolres Batubara juga mengharapkan dalam waktu dekat sudah terbentuk KSJ di seluruh desa untuk memudahkan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami komunitas KSJ, Komunitas Sedekah Jumat melakukan sosialisasi dan konsolidasi dari pagi tadi, yang mana untuk menyatukan visi dan misi KSJ ke depannya dan pengembangannya di wilayah Sumatera Utara ini. Dan kemudian pada hari ini juga telah dilakukan pengukuhan KSJ sekecamatan Batubara, yang mana tadi 12 kecamatan telah dilantik, dan juga Kartini KSJ Batubara. Dan harapan kita KSJ ini akan berdiri nantinya sampai ke tingkat desa. Dan ini sangat penting sekali karena berpengaruh terhadap situasi kamtipmas, dan juga kita mengajak para donatur dan donasi untuk ikut melaksanakan kegiatan sedekah Jumat di tiap hari Jumatnya untuk membantu para kaum-kaum duafa dan anak yatim. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.